Aksi mahasiswa berkuliah di mall baru-baru ini menjadi sorotan di sosial media. Aksi mereka ini terekam dalam video yang diunggah akun Instagram @solopunya pada Kamis 24 September 2020. Dalam video tersebut, terlihat seorang perempuan yang tengah menjelaskan sesuatu di depan kelas. Lalu pembuat video menuliskan bila ia merasa senang karena bisa berkuliah secara tatap muka lagi. Namun akibat pertemuan tersebut, kampusnya mendapat teguran karena membuat kerumunan di masa pandemi ini. Kemudian, para mahasiswa ini memindah kelasnya di sebuah mall. Mereka beranggapan, meski ada kerumunan, tapi mall tetap dibuka. Enak dong, bisa pesan makan minum di kelas baru, tulis sang perekam video. Hingga Sabtu 26 September 2020, video tersebut menjadi viral dan telah ditonton lebih dari 99,000 kali. Video itu pun mendapat 259 komentar dari warganet. Ada yang mendukung aksinya ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Ada pula yang mengkhawatirkan kondisi para mahasiswa yang nekat berkerumun di tengah pandemi. Saat dikonfirmasi, satu di antara mahasiswa bernama Amirul Ihram membenarkan video tersebut. Amir, sapaannya, mengatakan video itu dibuat pada Selasa 22 September 2020 di pusat perbelanjaan Solo Grand Mall, Surakarta, Jawa Tengah. Laki-laki berusia 21 tahun ini mengaku bila video tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Jadi kita sebagai mahasiswa menyindir kepada pemerintah mengapa mal dan tempat hiburan dibuka. Sedangkan sekolah-sekolah yang mengadakan tatap muka diancam akan ditutup. Melansir dari Tribun News, bukannya lebih ramai di tempat hiburan daripada sekolah, ujar Amir kepada Tribun News pada Kamis 24 September 2020. Amir menjelaskan, pihaknya merasa keberatan setelah mendapat teguran dari pemerintah Kota Surakarta dan warga sekitar. Hal itu lantaran mereka sempat mengadakan pertemuan di kampus untuk membicarakan program praktik pengalaman lapangan atau PPL. Padahal ia dan teman-temannya merasa sudah menaati protokol kesehatan yang diwajibkan. Kami kemarin sempat ada kegiatan ke kampus, salah satunya PPL, bimbingan skripsi dan lainnya. Tetapi kampus kami mendapat teguran dari Pemkot dan warga sekitar agar kuliah tidak diperbolehkan tatap muka dulu untuk sementara waktu. Kendati demikian, Amir menuturkan ia dan teman-temannya tidak benar-benar berkuliah di mall. Ia hanya menuju ke sana untuk membuat video sebagai bentuk sindiran. Namun, tidak menutup kemungkinan di lain waktu pihaknya akan benar-benar berkuliah di mall. Aslinya itu kita tidak kuliah di mall, kita ke mall untuk membuat video untuk menyindir pemerintah, pungkasnya.